Soalan Ilham Saari Saari. Webcam apa yang bagus untuk stream ya? Titik-titik. Bleach. Titik-titik. Video kali ini ialah tentang webcam ataupun kamera untuk streaming dan kita fokus kepada streamer jenis on the go. On the go bukan sahaja terhad kepada streamer yang guna laptop untuk stream dia punya game, tapi mana-mana streamer yang dia tak nak payah-payah, dia tak nak set up lighting, dia tak nak beli DSLR, dia tak nak pasang studio yang power-power, dia nak ambil kamera, plug and play. Itu saja. Dan bila saya survey produk-produk yang ada di pasaran sana, saya tengok Razer, saya tengok Logitech dan apa yang menarik perhatian saya ialah Razer Qo yang ada di hadapan saya sekarang. Dalam video kali ini, kita akan bedah siasat Razer Qo Broadcasting Camera with Illumination yang disertified oleh Razer sendiri. Agak lucu lah. Dia yang keluarkan produk, lepas tu dia pun cakap okay, produk ni bagus. Semua macam tu kan? Then, dia punya Razer Qo ni support Split Gamecaster dan juga OBS. Tapi dalam video kali ini, saya akan test dengan GeForce Experience. Okay, anda bersama saya Ashraf Jeffrey di channel YouTube Mona Lisa. Dalam video kali ini, kita akan tengok Razer Qo ni secara terperinci. Kita akan tengok spesifikasi dia, tengok video kualiti dan apa yang baik dan buruk mengikut pendapat saya. Jom! Pertama sekali, Razer tidak pernah mengecewakan pembeli dan penggunanya dari segi packaging. Dengan harga RM499, kita akan dapat satu produk yang packagingnya memang nampak premium. Dalam packaging Razer Qo ni, macam biasa kita ada surat cinta dari Min Liang Tang, CEO Razer yang handsome bergaya. Kemudian ada buku manual dan juga Razer Qo tu sendiri. Dari segi spesifikasi, Razer Qo datang dengan kamera image resolusi 4MP dan kebolehan merekod video dengan resolusi 1080p 30fps, 720p 60fps, 480p 30fps dan 360p dengan 30fps. Kualiti still image untuk Razer Qo ni memang sharp. Resolusi untuk still image ialah 2688x1520px. Mikrofon untuk Razer Qo bersifat omnidirectional ataupun jenis tangkap muat. Semua suara yang ada ataupun bunyi yang terhasil di sekeliling dia termasuk noise. Apa yang membezakan Razer Qo dengan kebanyakan kamera lain ialah dia punya ring light. Razer kata Razer Qo ialah broadcasting kamera pertama atas muka bumi ni yang ada ring light. Ada 12 LED berwarna putih sekeliling ring light dengan temperature 5600K daylight. Disebabkan Razer Qo direka khas untuk streamer jenis plug and play, jadi Razer Qo datang dengan joint ataupun sendi jenis L-shape. Jadi kita boleh buka dan mount saja di atas monitor ataupun laptop dengan senang. Kita juga boleh letak Razer Qo secara duduk atau mount di atas tripod. Kabel untuk Razer Qo ni jenis braided, tahan lasak. Kepanjangannya ialah 1.5 meter dan menggunakan sambungan jenis USB 2.0. First kali sebelum kita terjah masuk Razer Qo secara lebih dalam, ada dua perkara saya nak highlight bila datang tentang videografi ataupun fotografi. Tapi sebelum tu saya nak cerita video yang direcord dipanggil sebagai input dan video yang kita tengok dekat kita punya monitor, kita tengok dekat kita punya Facebook, dekat YouTube, itu kita panggil sebagai output. Then baru kita ke perkara seterusnya. Pertama ialah tentang resolusi video. Basically semakin tinggi resolusi, semakin jelas gambar ataupun video yang kita nampak. Tapi kita kena pastikan resolusi untuk input dan resolusi untuk output sama. Ataupun kita boleh pilih resolusi untuk input besar, resolusi untuk output kecil. Dengan cara tu kita akan nampak video dengan lebih jelas. Macam apa yang anda tengok sekarang, saya rakam video sekarang dengan Samsung Note 8 dengan resolusi 4K, tapi saya edit dalam saiz 1080p. Dengan cara tu video yang terhasil nampak lebih sharp. Tapi kalaulah input dia lagi kecil berbanding dengan output, apa yang berlaku? Output akan besarkan input tu dan kita akan nampak gambar tu macam pecah, blur, tak cantik, tak sharp gitu. Dan aspek yang kedua yang penting bila kita cakap tentang videografi ni ialah tentang lighting, pencahayaan. Kalau pencahayaan yang cukup bila kita record satu-satu video tu, kita akan nampak warna dengan lebih terang, kita akan nampak warna dengan lebih jelas, kita tak akan nampak blur, kita akan nampak gambar dengan lebih sharp. Tapi kalau pencahayaan masa kita record video tu kurang, kita akan nampak gambar tu makin gelap, lepas tu kita akan nampak gambar tu macam blur, macam pecah, ataupun saya lebih suka guna istilah cair, macam kita lukis guna watercolor gitu. So memang tak lawa lah. Lagi kalau pencahayaan tak cukup, dekat tempat-tempat gelap akan terhasilnya noise, benda macam bintik-bintik putih yang kita tak nak orang nampak lah benda tu. That's why kita perlukan pencahayaan yang bagus. Dan benda ni lah yang Razer nak tackle dengan Razer Qo ni. Dia buat ring light dekat dia punya kamera. Okey, ini kualiti video yang dirakam menggunakan Razer Qo dengan resolusi Full HD 1080p 30fps tanpa on dia punya ring light. Sekarang ada dua lampu yang saya on daripada empat lampu dalam bilik ni. Kualiti video saya rasa agak bagus.
Ini pula kualiti video yang direkod menggunakan Razer Q yang di-on dia punya ring light tu. Idea di sebalik ring light ni ialah untuk suluh subjek yang kita nak fokus, yang mana dalam kes ni ialah muka saya yang comel ni lah. Kalau bandingkan dengan video tadi, muka saya nampak lebih cerah namun tidak menafikan warna kulit saya. Disebabkan Razer tahu kebanyakan streamer suka stream game dengan 60fps, jadi mereka bagi pilihan untuk streamer stream dalam 60fps tapi resolusi 720p. Seperti yang anda sedang tonton sekarang. Kalau anda banding kan kualiti video dengan tadi, muka saya nampak seakan-akan blur, tidak berapa detail, atau macam saya cerita tadi nampak cair. Dan ini sebenarnya kualiti video 720p 60fps dengan ring light off. Bila kita on dia punya ring light, ha, macam ni pula dia punya kualiti. Memang ada perbezaan yang ketara di bahagian muka, tiada lagi bayang-bayang dan muka saya kelihatan lebih terang dan jelas. Jika anda pertikaikan resolusi 720p, bagi saya itu bukan jadi isu yang besar untuk streamer, sebab kebanyakan streamer akan kecilkan output. Dan macam saya cerita tadi, kalau input lagi besar daripada output, gambar akan jadi lebih terang, seolah-olah kita record dengan resolusi yang besar. Ini contoh template yang biasa gamer guna untuk stream kan. Saya stream guna 60fps untuk samakan FPS game. Saya terpaksa kecilkan resolusi 720p, tapi macam saya cerita tadi, tak ada masalah sebab saya kecilkan, saya letak di bahagian kiri bawah screen. Kalau anda perhatikan, video yang dipaparkan tu jelas dan juga cantik. Okey, sekarang tiba masa untuk saya kongsikan pendapat peribadi saya tentang Razer Q ni. Tapi sebelum tu, tentang tajuk video kali ni, Razer Q ataupun Kiok. Kiok ni sebenarnya satu perkataan yang selalu digunakan oleh orang Kelantan untuk menggambarkan mati macam tu. So sebenarnya saya nak tanya, Razer Q ni bagus ataupun tidak? Tu sajalah. Okey, yang pertama tentang kualiti Razer Q broadcasting camera with illumination ni, saya boleh katakan kualitinya agak bagus sama ada kita nak resolusi Full HD 1080p ataupun 720p. Pemilihan kamera temperature 5600K rasanya banyak membantu kamera ni untuk deliver warna sebenar kulit, baju dan apa sahaja yang dirakam. Memang tak nampak fake lah. Fungsi autofocus dekat Razer Q ni memang hebat. Tengok saja betapa cepatnya Razer Q fokus pada tulisan dekat surat cerita Ming Liang hantar kepada saya ni, walaupun saya bukan gay. Bukan tu saja, tengok betapa sharpnya setiap huruf yang dirakam. Power weh. Dia punya detail tu memang nampak sejelas-jelasnya. Seterusnya, tentang ring light yang ada dekat Razer Q ni, ada perkara yang bagus tentangnya dan ada perkara yang saya rasa saya perlu komen. Razer buat ring light ni sebab Razer faham ramai gamer yang suka main game dalam keadaan yang gelap, jadi suka stream dalam keadaan gelap. Oleh sebab tu mereka buat ring light suluh muka gamer tu. Saya pun tak faham kenapa bila sebut gamer mesti main dalam gelap, bila sebut gamer mesti main dalam gelap. Belum tambah tisu lagi tu. Okay, kita serius balik pada topik kita. Bila kita main game dalam gelap, kita mau stream, bila kita on dia punya ring light tu, ring light tu memang betul-betul membantu untuk terangkan muka kita, nampak putih melepak kan. Tapi dalam masa sama, kewujudan ring light terutamanya bila kita letak di atas monitor tu betul-betul membuatkan pandangan kita silau. Bukan salah Razer, memang tu sifat lampu, mana ada lampu yang tak silau kan. So ini memang tak boleh buat apa, cuma saya rasa tak praktikal untuk guna ring light dalam keadaan yang sangat gelap sebab betul-betul mengganggu pandangan kita. Lagi disebabkan ring light ni dengan dia punya kamera ni tak jauh mana, jadi bila kita on dia punya ring light, especially pada tahap yang maksimum yang ke-12 tu, kita boleh nampak yang ada flare, ada cahaya masuk ke dalam kamera ni dan menyebabkan kita punya gambar tu nampak putih, nampak kabus-kabus macam tu. Jadi kualiti video tu agak terganggu sedikit lah. Ada dua improvement yang saya nak Razer buat dekat dia punya Razer Q ni. Yang pertama, saya ada api masalah bila saya mount atas saya punya monitor. Saya pakai LG 32 inci yang bezel-less screen, dan bila saya mount Razer Q atas tu, dia akan menutup sebahagian kecil saya punya screen. Kalau main game macam Dota yang mana atas tu memang gambar hero tak bergerak, tak ada masalah. Tapi kalau kita main game yang tembak-tembak macam Fortnite, macam CSGO, macam PUBG, kalau ada enemy dekat situ, Razer Q tutup penglihatan kita kat situ, memang kiok lah kita bro, mati. So kalaulah Razer boleh datang dengan satu solusi, kita boleh mount atas monitor yang bezel-less tanpa ada sebarang masalah, saya rasa memang bijak gila kot. Saya pasti orang Razer boleh buat benda ni sebab dalam Razer, dalam company Razer memang ramai orang genius. Bodek sikit. Okey, yang kedua tentang improvement yang patut Razer buat dekat Razer Q ni ialah dia punya software. Untuk makluman anda, Razer Q ni tak datang dengan mana-mana software, even Razer Synapse. Berbeza dengan Logitech, dia datang dengan software. Dengan software Logitech tu, kita boleh remove kita punya background tanpa menggunakan green screen. So, kalaulah Razer dapat buat benda ni, memang terbaik bro. At least, buatlah face swap ke, buat muka kita tukar muka kucing ke. Kan cantik juga benda tu. Dengan harga RM499, saya rasa untuk gamer yang nak
nak stream dia punya game, dia tak nak set up lighting yang power-power, dia tak nak beli DSLR yang mahal gila, lepas tu dia tak nak set up studio, saya rasa sangat berbaloi untuk kita invest pada Razer Q ni. Dan adakah produk yang di hadapan saya ni ialah Razer Q atau Razer Q? Anda yang tentukan, kongsikan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Itu saja daripada saya. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mona Lisa. Beremoh, jumpa lagi.